Kanda benar-benar cerdik. Terima kasih atas segala usahanya. Itu pertanda bahwa kita bukan kumpulan orang-orang yang dungu, yang cuma bisa patuh pada perintah seorang penari. Lalu, bagaimana langkah kita berikutnya? Pengumuman dari Gusti Pangeran Damar Kencana. Prajurit-prajuritku yang gagah perkasa, negara dalam keadaan genting dan mungkin sangat membingungkan kalian. Aku memanggil kalian yang masih setia pada sumpah keprajuritan untuk bersama-sama melakukan kembali sumpah prasetia kepadaku dan kepada negara. Sore hari ini di alun-alun Madangkara, bagi siapa yang tidak mengikuti sumpah prasetya ini, semoga mendapat kutukan dewata sebagai pengkhianat negara. Sekian pengumumanku. Penguasa Madangkara yang adil dan selalu dituntun tangan dewa, Pangeran Arya Damar Kencana, Prabu Kuntala Putra. Atas izin siapa kalian membacakan pengumuman di asrama ini? Pertanyaanmu lancang, Angkawijaya. Siapa kamu? Atas hak apa kamu berani menegur seorang rakrian? Langkahmu terlalu jauh, Angkawijaya. Ingat, kamu hanya anak bekas seorang senopati. Selama ini lagamu seperti pejabat negara. Aku sudah terlalu muak pada tingkahmu. Camkan itu. Aku catat semua kata-katamu, Rakyat. Mereka menyambut Senopati Kebomundarang dan bekas Tumenggung Hadiraksa seperti pahlawan perang yang berhasil menaklukkan musuh. Kemudian mengenai utusan pangeran yang membawa surat untuk Baginda Prabu Dikuntala, telik sandi hamba telah mendapat petunjuk yang jelas. Dia terbunuh di dekat perbatasan mau memasuki daerah Kuntala. Aku sudah menduga. Menurut perhitunganku, Ayahanda Prabu pasti sudah mengirimkan bantuannya kemari. Kakang Soma, bagaimana dengan pengumumanmu di Kesatrian? Ampun, Pangeran. Hamba dengan Kakang Jayaraga telah melaksanakan kurang dari separuh pasukan, telah bersumpah setia pada Pangeran, dan sekarang mereka telah menempati bangsal-bangsal di benteng istana. Mereka harus mempunyai pimpinan. Saya minta pendapat Eyang Wiku. Siapa orang yang pantas menjadi senopati? Apa ada panewu di antara mereka? Ada dua orang. Dari asrama Daksina dan seorang lagi dari asrama Paksina. Angkat yang termuda di antara mereka untuk menjadi seorang senopati. Kenapa harus yang termuda, Eyang Wiku? Biasanya, yang termuda lebih kaya semangatnya, dan gigi mencapai cita-citanya, dan tajam lagi nalurinya. Bukankah lebih pendek pikirannya? Sedangkan pikiran adalah kunci utama dari suatu keberhasilan. Yang tua harus menyumbangkan pikirannya pada yang muda.
Kalau itu jalan yang terbaik menurut Eyang Wiko, malam ini juga salah satu dari Panewu itu akan saya angkat menjadi senopati. Sekarang garis makin jelas. Siapa lawan? Siapa kawan? Dan sebenarnya, perang sudah dimulai. Kekuatan Damar Kencana dapat kita takar dan tidak akan menyulitkan kita. Yang harus kita pikirkan adalah kemungkinan lain. Datangnya bala bantuan dari Kuntala. Mungkin. Untuk sementara bala bantuan itu tidak akan segera datang. Kalau Baginda percaya pada surat yang telah kita kirimkan. Memang sebaiknya kita harus bergerak selekas mungkin. Dan seperti keberhasilan waktu memimpin pasukan Kuntala menyerang Madangkara. Serangan yang paling baik adalah pendadakan. Semuanya kuserahkan pada Dinda Senopati. Dan Ananda Angkawijaya. Terima kasih atas kepercayaan Kakang Mangkubumi. Saya akan membuat rencana yang lebih jelimet. Sebab kekuatan dan taktik perang kita nyaris sama dengan pasukan Damar Kencana. Karena kita dari satu sumber. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu dulu berita Durgalapati. Paman Durgalapati masih dalam tugasnya, menghabisi semua kaum pendekar putih. Mungkin dalam pekan ini beliau datang. Menurut laporan anak buahnya, hampir separuh dari peserta adu kesaktian itu berhasil dibantai oleh Pendekar Rajendra. Bagus. Lalu, siapa yang ditugasi membunuh Rajendra? Paman Durgalapati sendiri yang akan menyelesaikan, Paman Patih. Sembrono. Mana mungkin Durgalapati mampu? Sedang guru kami sendiri saja pernah dikalahkan Rajendra. Tentu bukan dengan adu kesaktian, Ayahanda. Tapi dengan racun. Usahakan jangan merusak terlalu banyak. Kalau tidak terpaksa.
dan jangan melakukan taktik pembakaran. Siaga, Gusti. Besok pagi sebelum matahari terbit, istana harus sudah kita kuasai. Rencana saya, Kakang Pati. Pandewu Sutarga langsung menjebol gerbang benteng Paksina dengan kekuatan dua panetus, Kibaka dan Kipaksi Jingga. Siaga, Gusti Senopati. Ragapati dan Angka Wijaya menyerang gerbang Daksina. Siaga, Gusti. Maung Poleng dan Dinda Hadiraksa menyerang Regol Timur. Siaga, Gusti. Terakhir anak buah Korep bersama saya menyerang dari Regol bagian barat. Ada apa, Kanda? Aku bermimpi buruk. Ribuan ular menyerbu istana. Mereka mematuk dan membunuh semua prajuritku. Segerombolan lagi masuk ke dalam bilik kita, membelit Dinda dan juga diriku. Pertanda apa ini? Alamat buruk apa ini? Kau takut, Dinda? Dinda sudah siap menerima apapun yang akan terjadi. 2 hari yang lalu, Dinda juga bermimpi melihat Kanda dan Dinda dalam sebuah kandang yang sangat buruk. Sementara di luar kandang, puluhan harimau dengan taringnya yang tajam siap mencaplok kita. Kenapa Dinda tidak menceritakannya pada Kanda? Dinda takut hanya akan mempengaruhi segala rencana dan tindakan Kanda. Kewajiban kita adalah mempertahankan diri. Dewata telah memberi peringatan padaku. Bahwa akan datang pengkhianat-pengkhianat yang akan mencelakakan diri kita. Dinda takut. Siapapun akan takut menghadapi musuh. Tapi kita wajib untuk melawan, untuk mempertahankan milik kita. Selanjutnya, itu adalah urusan sang pemilik rahasia hidup. Kita cuma debu dalam sejarah manusia yang diatur oleh sang maha rahasia. Di antara gerbang-gerbang di Keraton Madangkara, cuma gerbang ini yang penjaganya sangat lemah. Bawa pasukan masing-masing. Jangan buat gaduh hingga kita ketemu di dalam.
Malam ini lebih sepi dari biasanya. Lihat, daun-daun tidak bergerak. Semuanya seperti mati. Jangan terlalu dibawa perasaan, Kang. Rakesoma, perketat penjagaan gerbang utara dan selatan. Siaga, Pangeran. Siagakan seluruh pasukan, Paman. Aku mendapat firasat bahwa akan terjadi sesuatu malam ini. Hamba siap menunggu perintah, Pangeran. Ayo cepat! Tenang. Tidak perlu bingung. Semua anak buah Panewu Catra menuju ke gerbang utara. Baik, Gusti. Dan anak buah Panewu Gunadarma menuju ke selatan. Baik, Gusti. Pasukan khusus menjaga setiap regol. Siap, Gusti. Pembela Madangkara dari derita dan malapetaka.
Sudah kuduga sebelumnya. Ini semua ulah kalian. Mana bapakmu? Aku di sini, Pangeran. Pengkhianat. Kami sudah muak dengan telamananmu, Pangeran. Dan kami sepakat akan membawa Madangkara sebagai negeri yang besar yang akan menguasai seluruh tanah Pasundan, termasuk negeri leluhur kita, Kuntala. Perut kalian yang akan menjadi besar. Dan negeri ini akan ambruk karena seluruh rakyatnya miskin dan papa oleh pemerasan yang dilakukan oleh kalian. Silahkan bicara sepuasmu, Pangeran. Karena sebentar lagi kekuasaanmu akan hilang. Mana tuan putrimu? Di tempat persembahan. Hah? Di tempat persembahan. Hah? Kami hanya menjalani suratanmu, Dewa Batara. Tapi kami meminta keadilanmu untuk tidak memberi kemenangan pada para penjahat negara. Sepanjang apapun doamu, tidak akan menolongmu, Dewi. Jangan sentuh tanganku. Tidak usah melawan, Dewi. Kau mau menyandera aku? Memalukan. Seorang kesatria mencari kemenangan dengan cara menyandera perempuan. Mungkin keberanianmu hanya pada wanita, Paman Senopati. Diam! Bawa dia. Pangeran. Lebih baik menyerah kalau ingin istrimu selamat. Kebomundarang, jangan sentuh istriku. Apapun akan kukorbankan demi kehormatannya. Saya berjanji keselamatan dan kehormatan istri Pangeran ada dalam jaminan saya. Asal Pangeran mau menyerah.
Prabu. Hamba tidak rela Kanda Prabu seperti ini. Kenapa Kanda Prabu memikirkan keselamatan hamba? Apalah artinya nyawa hamba jika dibandingkan dengan kehormatan Kanda Prabu? Kanda Prabu? Istriku, jangan lanjutkan ucapanmu. Kanda tidak ingin menjilat ludah Kanda sendiri. Karena kalau sampai terjadi, semakin terhinanya kehormatan kerajaan Kuntala. Ingat istriku, kehormatan dimulai dari mulut kita. Akawijaya, hentikan! Kenapa pasukanku masih juga kau bunuh? Pemenang berhak melakukan apa saja. Biadab. Kalau kau merasa sebagai manusia, tentunya tahu bahwa semua ada aturannya. Begitu juga dengan perang. Kami yang membuat peraturan. Di mana aturan selalu dibuat oleh yang menang. Aturan dibuat oleh orang yang punya kekuatan. Angka Wijaya. Pergi. Ayo minggir semua. Ayo minggir, minggir, minggir. Ayo minggir. Minggir semua. Tadi malam ada perang di istana. Perang sama siapa? Tidak tahu. Putra Dewa, Raja Baru
negeri ini. Raja baru? Apa maksudnya? Celaka. Rupanya Patimah Kubumi telah mengerebut kekuasaan. Hus, kenapa pusing? Siapapun yang jadi raja kita, kan sama saja. Asal bisa memakmurkan rakyat. Iya, kalau bisa. Kalau tidak bisa, bagaimana? Ya, itu namanya baru masalah. Rakyat Madangkara yang sangat aku cintai, segenap pamong, para rake dan rakrian, serta kaum Brahma yang sangat mulia, hari ini, atas petunjuk Dewata Agung, aku telah diangkat menjadi raja baru dari Kedaton Madangkara, menggantikan raja muda, Pangeran Damar Kencana, yang terbukti telah mengkhianati amanat jagat Dewa Batara. Dia telah menelantarkan kepentingan rakyat Madangkara. Dia lebih mengutamakan kesenangannya sendiri daripada kepentingan rakyat. Untuk itu, Dewata telah mengulurkan tangannya dengan mengangkatku sebagai raja kalian. Tidak hanya itu, aku akan jadi pengayom, pelindung yang akan memberi ketentraman pada seluruh rakyat Madangkara. Dan hari ini, atas petunjuk Dewata Agung, aku angkat seorang putra utama Madangkara sebagai Mahapatih. Mahapatih Kebu Mundarang. Aku yakin kalian pasti gembira mendengar berita ini. Karena di dalam kepemimpinanku, langkah pertama yang akan kuambil adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan cara pemerataan pendapatan rakyat. Hidup Raja Baru! Hidup Raja Baru! Aku tidak percaya dengan ucapannya. Mungkin kita makin sengsara. Pamong-pamong itu akan memeras kita lebih keras lagi. Jangan terlalu menuduh. Mereka kan sudah pilihan dewa. Sini. Aku bukan menuduh, tapi pirasat. Coba kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika Raden Angkawijaya mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Sudahlah, Kang. Berhenti. Sebetulnya kalau Wiku mau bekerja sama, Wiku tidak perlu menerima siksa seperti ini. Kesatria tidak bisa memaksa seorang Dharmayaksa. Buddha akan mengutukku kalau membenarkan sebuah kesalahan. Jika Wiku masih bersikeras seperti ini, Wiku pasti akan dibakar hidup-hidup oleh Sang Prabu. Mudah-mudahan Sang Buddha mengampuni Mangkubumi yang sesat. Oh.
Kalian telah memusuhi Dewata. Kalian telah melawan hukum-hukum Sang Pencipta. Tunggu saatnya. Kutukan akan tiba. Kutukan hanya akan tiba pada orang yang lemah dan tidak punya kekuatan. Ingat itu, Wiku. Hamba menunggu perintah, Gusti. Bakar mereka hidup-hidup. Dan aku tetap akan menabalkan diri sebagai raja. Meski tanpa restu mereka. Hamba Gusti. Saya masih mengharapkan kerjasama yang seimbang antara raja dengan kaum Brahmana. Sebab dosalah seorang Brahmana yang tidak mau mendampingi keadilan raja. Dan dosalah seorang raja yang tidak mau mengangkat dan melindungi kaum Brahmana. Mereka tidak mau menabalkan aku dan segenap pembantuku. Karena mereka telah bersekutu dengan seorang pangeran Loyo yang tidak pernah memikirkan kemajuan negara ini. Akan aku hadiahkan untuk kalian tanah-tanah perdikan di ujung Jampang. Dan akan kuangkat sebagai Dharma Yaksa siapapun di antara kalian yang mau menabalkan aku. Begitu murah mereka gadaikan Swarga Loka. Mudah-mudahan Dewata akan mengampuni perbuatan mereka. Jangan ragu. Lakukan sesuai kehendak tuanmu. Seorang prajurit sejati pantang menolak perintah atasan. Kami berdua siap mati hari ini. Karena hal itu memang kehendak Sang Pencipta. Ayo, lakukanlah. Sebelumnya, hamba berdua mohon ampun.
siapkan. Ayo cepat. Golo-golo. Nah, ambil semua. Jangan sampai ketinggalan. Siapkan ya. Ambil semua. Iya. Empu Tananjaya menitipkan putranya untuk ikut membantu kita. Siapa namamu? Nama hamba Ringkin, Paman Senopati. Kenapa kamu mau membantu kami? Buyut hamba orang Madangkara yang merantau ke Ajung Kidul. Itu berarti masih ada darah Madangkara yang mengalir di tubuh hamba. Pernyataanmu membuat kami semakin gembira. Mudah-mudahan saja semua orang yang mempunyai pertalian dengan Madangkara bisa bersikap seperti kamu, Ringkin. Saya sangat yakin, Kanda. Dimanapun dan dalam situasi bagaimanapun, mereka tetap merasa sebagai orang Madangkara, Kanda. Bagaimana ini? Darah beku yang menyumbat pernafasan ini sudah keluar semua. Kalian tidak usah khawatir. Luka dalam Nini tidak seberapa. Pendekar Hindustan itu memang luar biasa. Sepertinya pertarungan itu mempunyai maksud-maksud tertentu. Bukan sekedar mengukur kepandaian para pendekar. Saya juga berpikiran seperti itu, Nini. Melihat keterlibatan Durgalapati, pasti ini rencana dari Raden Angkawijaya. Cuma untuk apa? Kita tidak tahu. Atau mungkin ada hubungannya dengan penahanan Senopati Kebo Mundarang. Siasat ini jelas menghendaki kematian semua pendekar. Mungkin salah satu alasannya agar keamanan Madangkara terjamin. Saya kira kemungkinannya memang seperti itu, Kanda Brahma. Coba kita pikir. Kekuatan kita hampir semuanya orang persilatan. Hanya sedikit yang berasal dari bekas pamong praja. Kalau menurut Nini, siasat itu diatur oleh Durgalapati dan komplotannya. Bukan hanya untuk menjaga keamanan Madangkara saja. Tapi pasti mempunyai tujuan tertentu yang lebih besar. Karena semua gejalanya sudah mulai terlihat. Saya kira secepatnya saya harus ke Madangkara ini. Ya, lebih cepat lebih bagus. Sebenarnya semua rencana kita telah berjalan dengan mulus. Sebagian besar pendekar-pendekar Madangkara telah ditaklukkan oleh Guru Rajendra. Tapi murid si Astagina mengacaukan seluruhnya. Dan kakang melarikan diri? Siapa bilang? Tidak, Dinda Senopati. Justru saya yang mempersiapkan pasukan panah. Pangkatku sekarang Mahapati. Kakang ingat itu. Dan jangan salah ucap lagi. Paman memang goblok.
Kalau memang ucapan paman benar, mana mungkin orang sebanyak itu tidak mampu membunuh bajingan ingusan macam Brahma? Hei! Kamu jangan kurang ajar, Angkawijaya. Sebelum kau lahir, aku sudah jadi pendekar, tahu? Jangan lupa, Kakang. Dia sekarang Senopati Madangkara yang menguasai lebih dari 100.000 prajurit Madangkara. Kalau Kakang masuk dalam jajaran keamanan negeri ini, maka tidak ada cara lain. Kakang harus menghormati dia. Mari Bu, mari Bu. Silakan Bu. Kain bagus Bu. Berapa ini? 15 keteng. Murah Bu. Mahal sekali. Ah, memangnya Ibu tidak punya uang? Enggak. Ah, sudah, sana, sana, sana. Kejam amat sih. Ah, sudah. Ayo, siapa lagi? Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mari Pak, ini kain bagus berapa nih Pak? Eh, minggir. Minggir. Ada apa ini Pak? Ikut. Minum apa, Tuan? Pergi. Salah saya apa, Tuan? Saya biasa bayar 10 kepeng. Sekarang harus 20 kepeng. Ini peraturan baru lagi. Tapi, Tuan. Ah, tidak ada tapi-tapian. Ayo, mana? Mau bayar atau kamu masuk penjara? Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Jangan. Ingat. Ayo. Tepat tukanku. Mereka benar-benar telah merebut tahta Pangeran Damar Kencana. Lalu bagaimana nasib Pangeran Damar Kencana dan Dewa Tangis? Angkawijaya semakin sombong saja. Bajingan itu pasti sudah diangkat jadi senopati. Persoalannya sudah semakin jelas. Bahwa komplotan Mangkubumi Rangkamali dan Kebo Mendarang telah merebut tahta Madangkara. Ini kesempatan paling baik untuk merebut kembali tanah air kita. Secepatnya kita harus beritahu Paman Aragani. Kalau Kakang tidak keberatan, saya ingin ikut ke Bojong Setu. Saya juga, Kakang. Tapi tentu semua teman-teman seperjuangan Kakang akan mencurigai kami. Karena selama ini, kami adalah orang Kuntala. Kakang akan jelaskan semuanya pada Paman Aragani. Terima kasih, Kakang. Saya berjanji akan berjuang untuk Madangkara. Karena ibu saya orang Madangkara. Saya juga, Kakang. Karena saya memang orang Madangkara. Mereka ini orang-orang Madangkara yang tidak berguna, Paman. Yang rela menjual negerinya demi memperoleh kekayaan pribadi. Bangun. Ayo berdiri.
Mengapa kalian mau melakukan hal seperti itu? Begitu teganya kalian menjerumuskan saudara sendiri. Seharusnya justru kalian membantu perjuangan saudara-saudaramu ini. Perjuangan ini, perjuangan suci, yang tujuannya demi kesejahteraan kalian, kesejahteraan rakyat Madangkara. Ingat itu. Mengapa kamu memata-matai kami? Kami diancam, Raden. Kami mau dibunuh. Tapi kamu juga mendapat upah. Dan usahamu, serta kekayaanmu, mendapat jaminan keamanan dari mereka. Jawab. Jawab! Benar, Raden. Benar. 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 Ringkin, bersihkan semua sisa mata-mata Madangkara. Mungkin mereka bersembunyi di balik jabatannya. Tidak usah ragu, walaupun mereka pamong desa. Hamba Paman Senopati. Bukan karena mereka saudara atau kekasihmu, maka Mantili dan Anggun kami terima. Bukan. Tapi karena aku percaya tanggung jawabmu. Kau paham, Brahma? Saya mengerti, Paman. Dan saya siap menerima hukuman. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Mantili dan Dinda Anggun. Anggun, Mantili, Bibi rasa sikap kalian bisa mengerti dan menerima bahwa kata-kata pamanmu jangan diartikan bahwa kami kurang percaya pada kalian. Saya bisa mengerti kalau Bibi dan Paman percaya. Sekarang ini saya benar-benar merasa sebagai Putri Dharma Soekarta. Demikian juga saya, Paman. Saya dilahirkan dari rahim bekas istri petinggi Madangkara. Jadi tidak aneh kalau saya merasa masih orang Madangkara. Paman terharu. Maafkan sikap Paman tadi. Tapi sebagai pemimpin pergerakan yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap berhasil tidaknya perjuangan ini, Paman harus berhati-hati. Karena di dalam perang, yang kita kenal hanya dua, lawan atau kawan. Tidak ada yang namanya saudara ataupun kekasih. Jongkok! Paman Senopati, mereka ini pamong desa dan mata-mata Kuntala yang selama ini mengawasi gerakan kita. Saya menunggu perintah. Ringkin, sebagai prajurit kamu tahu hukuman apa yang pantas dilakukan untuk orang-orang seperti itu. Lakukan. Terima kasih, Paman. Saya Brahma Kumbara, dan kedua gadis ini adik saya. Mantili, Anggun. Saya orang baru di sini. Nama saya Ringkin. Saya mohon pamit. Ayo bubar! Cepat! Dia putra Empu Dananjaya dari Ajong Kidul yang ingin mengabdi pada perjuangan kita. Kalamenda, Gotawa, bagaimana dengan penunjukan Panewu dan Panetus untuk pasukan kita? Semuanya sudah siap, Kakang Senopati. Orang-orangnya Paman Arum juga sudah datang. Tinggal Arya Wisnawa, Lesmana, dan Ini Goreng yang masih kita tunggu. Kalau ayahmu bagaimana? Ayahanda pasti datang.
mungkin dalam pekan ini. Dan di Pajajaran, tidak kurang dari 2.000 orang Madangkara siap membantu perjuangan kita. Dinda Lesmana sedang merawat Nini Goreng. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan sembuh. Bagus. Tinggal tunggu waktu. Sekarang aku ingin tahu berita tentang Madangkara. Mereka sedang mabuk kemenangan, mabuk pangkat, dan berlomba-lomba menumpuk kekayaan pribadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau menyerang Madangkara, sekaranglah waktu yang paling tepat. Aku tidak mau gegabah. Gantar, bagaimana dengan penjagaan perbatasan? Hanya perbatasan dengan Kuntala yang dijaga ketat. Ya, mereka melarang semua penduduk melintas batas. Baik dari Kuntala, ataupun yang mau ke Kuntala. Bodoh. Berita besar semacam itu tidak akan mungkin bisa ditutup. Seharusnya mereka mempersiapkan kekuatan untuk menahan serangan Kuntala yang bisa datang sewaktu-waktu. Mungkin Mangkubumi Rangkamali sudah memperhitungkan bahwa Pangeran Damar Kencana bisa dijadikan tameng, dijadikan sandera untuk menekan pasukan Kuntala. Sebab pangeran dan istrinya sudah menjadi tawanan mereka. Ya. Cukup licik. Kalau anakku tidak menjadi tawanan mereka, akan kuratakan Madangkara dengan tanah. Rangkamali dan Kebumundarang akan kucincang kepalanya, akan kutanam di bawah gerbang pasar, supaya setiap hari diinjak-injak oleh seluruh rakyatku. Harus ada cara, Kemayun. Harus ada tindakan. Mereka telah mencoreng aib ke muka kita. Mereka telah menghina kebesaran Kuntala dengan cara licik dan menjijikkan. Kemayun, bebaskan anakku dari penjara.